Lagi musuhan kali. APBN, APBN dalam hal ini menyiapkan dana kurang lebih 8,2 triliun dan hanya mampu mensuplai kurang lebih 10% dari kebutuhan 1 juta tadi itu, hanya kurang lebih 110 ribu. Nah, ini menandakan juga bahwa memang 90% itu sangat tergantung dari non APBN seperti melalui subsidi dan KPR yang nanti akan dijelaskan oleh kalau pemerintah itu berusaha mendorong.